Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke PPK Padang Siding. Jika apa yang anda lihat ni adalah projek Halia PPK Padang Siding. Dan kita tengok yang saya berada ni adalah di fasa yang kedua projek Padang Siding. Kita telah laksanakan sebanyak 2 pusingan dah. Dan kalau kita tengok hasil yang berada di sini hampir dituai dah. Tapi walau bagaimanapun, kita akan menuai pula yang kita akan laksanakan dalam bulan ini juga atau mungkin esok. Di satu plot dengan kapasiti 2,000 polybag. Variety yang kita tanam sekarang ni adalah halia bentung. Dan mengikut pada sini, kita akan setiap bulan kita akan harvest. Pemilihan kita terhadap halia bentung adalah memfokuskan kepada variety yang lebih berkualiti dan kita cuba marketkan dengan harga yang lebih tinggi. Kalau kita tengok, halia bentung yang kita pilih adalah lebih pedas, lebih crunchy. Maknanya lebih rangup dan sesuai untuk kita buat perubatan. Keseluruhan tanaman halia kita adalah bentung. Yang musim fasa yang pertama kita try untuk Thailand. Walau bagaimanapun, kita lebih memfokuskan halia bentung. Dan untuk makluman juga, kita sekarang ni kita pakai halia daripada benih tissue culture. Yang dia menjamin dari segi kualiti penyakit, iaitu fusarium yang kita paling takut. Kita dari segi marketing ni, kita open pada market yang berminat. Sebab kita tengok halia bentung, harga dia lebih tinggi berbanding dengan halia yang kita rasa untuk kita gunakan sebagai masakan. Sebab ciri-ciri halia bentung kalau kita tengok lebih pedas, lebih lebih berkhasiat dibandingkan dengan halia yang biasa. Dan kepada yang berminat boleh datang ke PPK untuk merasai sendiri halia bentung ni dan kita boleh kontak kita lah di PPK Padang Siding di kita punya email ppkpadangsiding@gmail.com. Sekarang saya berada di ladang halia PPK Padang Siding, projek irigasi halia bentung. Dan bersama-sama saya ialah satu tim daripada PPK Padang Siding yang mana yang telah mengusahakan projek halia melalui Lembaga Pertubuhan Padang. Dan hari ini adalah hari pelancaran untuk menuai projek halia yang telah dilaksanakan sebelum ini dan keluasan keseluruhan untuk projek halia PPK Padang Siding adalah seluas 1 hektar lebih kurang 11,000 polybag. Inilah hasil halia PPK halia bentung yang telah kita habis tadi, yang mana dari segi kualiti halia bentung adalah yang terbaik dan berkualiti dan hasilnya amat memberangsangkan. Dan kita jangka insyaAllah sebanyak 20 metrik tan yang kita dapat tuai pada hari ini. Dan halia ini dari segi pasarannya, tuan-tuan dan puan-puan boleh menghubungi pegawai besar PPK Padang Siding Perlis. Halia bentung terbaik. Marilah menikmati teh halia bentong bersama PPK Padang Siding.